Halo guys, balik lagi guys channel Anas Toko Satu. Sekarang gue lagi ada di Transmart. Kalau kedengeran nggak, gue lagi ada di Transmart Cikokol Tangerang. Gue lagi vaksin. Oh, vaksin yang pertama ya. Gue sendirian kesini dan lagi nunggu dapat nomor antrian. Oke. Jadi gue cuman mau ngasih lihat aja kalau gue akan divaksin, nanti akan gue videoin pas gue divaksin guys. Thank you. Smart lagi nunggu antrian lagi, tadi dari luar sekarang ke dalam udah ngisi formulir. Let's go. Remnya masih baru ya? Iya. Remu yang bekas? Enggak. Kuping masuk rambut. Mana ini? Ini kayak masih ada dikit aja. Tangan mana? Tangan kanan. Iya. Oke, bentar ya. Boleh digulung, maaf ya. Iya, silahkan. Oke, nanti ketika ditusuk, tarik nafas panjang ya. Iya. Buangnya besok sore, oke? Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim, tarik nafas panjang. Oke, sudah selesai? Ini ditekan ya. Terima kasih dok. Oke, ya sama kamu. Terima kasih dok. Nanti Oke, guys, sekarang jam berapa? Jam 10-an ya? Jam 11 lewat 10. Gue udah divaksin guys. Sekarang gue lagi ada di parkiran mau balik. Vaksin itu rasanya gimana ya? Biasa aja sih. Cuman waktu di tes tensi agak tegang. Terus pas divaksin B aja, sakitnya nggak terlalu, enggak. Terus nggak ada efek gimana-gimana, cuman agak nyeri doang di lengan gue yang udah disuntik vaksin. Ya kedepannya mungkin gue harap nggak ada efek lainnya lah, gitu. Terus gue udah dapat surat vaksin, nanti vaksin lagi untuk bulan Agustus, ya guys. Jadi segitu aja video gue pada siang hari ini. Gue udah divaksin ya. Vaksinnya Sinovac guys. Corona vaksin ya. Buat teman-teman yang udah pernah divaksin, boleh cerita sama gue, komen. Terus yang belum divaksin, boleh komen juga alasan kalian yang belum divaksin kenapa atau belum dapat giliran. Kita sharing sama-sama. Ya, jadi dengan kita udah divaksin pun tetap pakai masker, kalau bisa 2 lapis kayak gue pakai. Terus pakai cairan sanitizer atau cuci tangan guys, biar kita tetap terhindar dari kuman atau virus. Oke guys, terima kasih buat sudah nonton. Sorry kalau videonya ala kadarnya. Terima kasih buat sudah nonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Goodbye.